berani melakukan, mengambil keputusan, berani mengeksekusi. Nah, jadi itu nilai plusnya. Jadi Anda tidak terus-menerus menimbang-nimbang, ada waktunya. Wah, ini masih kita kaji, kita olah, soang. Masih kita kaji, bodoh, kaji, bodoh, kaji. Kaji dengan limau. Jadi Bapak Ibu ini berani. Bagaimana orang berani itu? Jelas dia itu bukan watching heaven saja, tidak hanya melihat atau tidak hanya. Jadi kalau ada satu peristiwa, itu mesti ada kan semacam keterlibatan psikologis. Kadang-kadang kita ini sekarang ini karena dunia selfie itu ya, itu merubah gaya hidup kita itu. Kalau ada tabrakan orang mati, ada tabrakan diringin condong, nah itu lubang mana lubang? Di depan sendiri. Di depan ya masalah. Nah itu. Jadi apa? Jangan hanya melapor saja apa yang terjadi, tetapi juga kita itu empati. Apa yang kita bisa perbuat untuk mengatasi itu? Semuanya jadi penonton. Jika ada keberanian untuk mengeksekusi. Jadi mohon tolong Bapak Ibu khususnya KPM, nanti kalau sudah mengembangkan leader, Anda akan dihadapkan pada alternatif-alternatif. Dan itu harus Anda ambil keputusan itu. Jangan ragu-ragu ya. Karena semuanya memang ada risikonya. Ilmunya di situ adalah menghitung risiko. Kalau ada risiko ya biasa ya risiko ya itu harus diterima kan begitu. Gak ada ya gak ada risikonya, ada semua. Yang bisa dilakukan itu adalah meminimalisasi risiko, memaksimalisasi keuntungan. Yang bisa dilakukan, tapi untuk menghilangkan cuma risiko banyak hal ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Oke. Pemimpin-pemimpin yang berkarakter itu menunjukkan misalnya seperti Panglima Sudirman, pemimpin yang berani. Walaupun paru-parunya tinggal satu, tinggal sebelah. Begitu anak buah mengatakan, "Jenderal, mohon jenderal bisa istirahat." Apa jawaban beliau? Yang sakit itu Sudirman. Panglima TNI tidak pernah sakit. Pakitan masih bagai. Ada juga Bapak Ibu, pemimpin itu yang berkarakter itu seperti Nelson Mandela. Dia itu 30 tahun di penjara, dikencingin, dilecehkan, gak karu-karuan. Begitu dia bebas dan dia itu menjadi Perdana Menteri di Afrika Selatan, apa yang bisa terjadi? Kalau nanti ada orang-orang kulit putih yang melecehkan seperti perlakuan saya di penjara, saya orang pertama yang akan melawan atau melindungi. Artinya, udahlah watak segoro ini. Watak segoro itu ya apapun. Karena kalau nanti Bapak Ibu itu sebagai pemimpin tidak mau seperti itu, yang muncul itu ternyata Bapak Ibu itu bukan mentalitas pemimpin. Anak buah gak tahu salah mas, sing salah itu pemimpin. Berani gak kira-kira Bapak Ibu secara general mengatakan itu? Oh, pemimpin gak salah, yang salah itu anak buah. Nah, gunanya apa? Kalau orang itu hanya plus, maka pemimpin itu plus-plus. Mesti ada bedanya. Itu aktor ya. Pada level tertentu, pada level manajemen, Bapak Ibu pada era sekarang, Bapak Ibu perlu mengembangkan team building.
jadi mengembangkan tim.